Waalaikumsalam, silahkan masuk Ramadan Suci. Ramadan Suci? Iya, Bapak. Sekarang Bapak mau berbicara dengan Suci terlebih dahulu ya. Suci masih ingat apa yang tadi Suci lakukan terhadap Rahma? Saya mengadres kedua warna saat dia sedang bertugas, Pak. Mengapa kamu melakukan itu, Suci? Saya butuh spidol tersebut, Pak. Apakah kamu tahu dengan mengambil spidol warna tanpa izin memancing emosi Rahma sehingga dia mengeluarkan kata-kata kotor sehingga kamu ada dalam masalah sekarang? Iya Pak, saya tidak sengaja, saya tidak memang sedang butuh. Oke. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah ya. Bapak ingin mencari penyelesaian bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kamu melakukannya pasti punya alasan, bukan? Pasti bahagia bila kawan terkejut, kesal, dan marah. Apakah begitu, Suci? Ya, sekarang Bapak lihat kamu merasa senang melakukannya. Tetapi kamu tidak tahu yang kamu lakukan itu menyakiti orang lain, sehingga sekarang kamu dalam masalah. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas kita dan keyakinan apa yang telah kita sepakati sebelumnya, apa yang telah kita percaya, yang mana yang belum kamu tunjukkan. Bersikap baik sama orang lain, meminta izin jika ingin menyakiti dan saling menghormati sesama teman. Oke, kamu mengingat dengan detail keyakinan kelas kita ya. Tapi dengan mengganggu teman membuat tugas itu sudah menghargai dan bersikap baik dengan temanmu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa kalau terus bersikap seperti ini di kelas? Saya ingin jadi orang yang baik dan bisa menghargai teman-teman. Bagus. Baiklah, sekarang apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya bersedia menerima sanksi yang Bapak berikan. Oke, terus apa lagi? Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, nah kerennya nanti diulang lagi, bagaimana kira-kira? Saya bersedia menerima sanksi. Oke, baiklah sekarang kalian berdua bermaaf-maafan ya. Oke, silahkan bermaaf-maafan. Maaf ya guys. Nah sekarang Bapak mau berbicara dengan Rahma. Rahma, silahkan sekarang giliran kamu bercerita ya. Tadinya saya kesal Pak, spidol saya tiba-tiba diambil tanpa izin, padahal saya sedang menggunakannya dengan sangat serius. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor itu menjadi solusi? Tidak Pak, tadi saya keceplosan, saya tidak sengaja karena saya emosi. Apakah kamu tahu bahwa mengeluarkan kata kotor itu tidak hanya di menyakiti hati manusia saja, lalu kemudian kamu menjadi bermasalah, tetapi juga Allah benci mendengarnya? Iya Pak. Baik, Bapak tak ingin terus mengungkit kesalahanmu. Kamu sudah tahu kalau kamu salah, bukan? Sekarang Bapak ingin mencari penyelesaian bersama-sama, sama-sama berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kamu melakukan pasti punya alasan, bukan? Pasti kamu ingin diakui dan dihargai karena sedang membuat tugas, bukan? Iya Pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita ataupun kesepakatan yang telah kita sepakati bersama. Apa yang kita percaya, yang mana Rahma yang belum ditunjukkan? Kita harus saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain Pak. Kita tidak boleh berkata kotor di dalam kelas, kita harus bersikap baik sama orang lain. Oke. Kamu mengingatkan baik kesepakatan kelas dan keyakinan kelas kita. Apakah dengan mengeluarkan kata kotor di depan guru, kamu menghargai dan menghormati orang lain? Tidak Pak. Sekarang, apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya minta maaf. Minta maaf itu mudah, tapi bagaimana ke depannya kira-kira? Saya berjanji tidak mengulanginya lagi Pak. Oke, pegang janjimu ya, dan jangan ulangi lagi. Iya Pak.
Iya Pak, makasih Pak. Iya, sama-sama. Sekarang silakan masuk ke kelas lagi. Iya Pak. Salam dulu. Oke, silakan belajar baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci, saya Rahma, siswa Negeri 1 Atap Sungai Bertam. Lumpuh siapa ya? Kami senang mengikuti praktik segitiga restitusi, belajar menyelesaikan masalah dengan lapang dada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.